sebanyak 93 pegawai KPK terlibat pungutan liar yang terjadi di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggota Komisi 3 DPR RI mendesak penegakan hukum baik etik maupun proses pidana harus dilakukan secara profesional. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari menilai dugaan keterlibatan puluhan pegawai KPK dalam skandal pungli di rutan KPK perlu ditindaklanjuti. Adapun nantinya proses hukum tidak hanya sekedar pemberian sanksi semata. Evaluasi terhadap sistem pengawasan internal perlu dilakukan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dan integritas di tubuh institusi anti rasuah juga perlu dipertanyakan bisa dilakukan penegakan hukumnya baik itu etik maupun proses pidananya. Yang kedua, saya berharap ya dalam proses hukum yang sedang berjalan ini tidak hanya sekedar tujuannya untuk memberikan sanksi atau penghukuman saja, tetapi juga harus mampu untuk membuat satu evaluasi terkait dengan apa yang menjadi persoalan sehingga bisa terjadi peristiwa ini di lembaga yang harusnya menjadi lembaga yang paling bersih se-Indonesia Um, ini apa yang salah, apa yang keliru, ataukah memang ada persoalan SDM yang semakin menurun uh, integritasnya. Jadi ini harus kita tuntaskan. Tidak boleh hanya sekedar selesai dengan bentuk pemberian sanksi saja. Dugaan adanya pungutan liar di Rutan KPK pertama kali dibongkar oleh Dewan Pengawas KPK beberapa waktu lalu. Adapun nilai pungli yang terjadi di Rutan KPK mencapai 6,14 miliar rupiah. Hingga saat ini, sebanyak 191 yang terdiri dari pegawai KPK dan pihak luar sedang dalam proses pemeriksaan. Mario dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan.